Lagi jangan lari ya, di sini nggak ada apa-apa ya. Oke, bang jangan lemah. Bang ada apa? Oh, belum bang belakang bang. Allah. Oh iya, benar ada sosok. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Sapam Story. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menunggu video-video terbaru dari channel Sapam Story. Oke, selamat malam. Jadi ini adalah salah satu channel yang baru saya. Sebelumnya channel saya yang lama sudah akan dibanned dalam waktu 3 hari ini. Oke teman-teman semua, silakan kalian subscribe dan di like jika teman-teman suka. Jangan lupa subscribe juga channel-channel yang saya rekomendasikan di video saya. Pastikan Anda merasa nyaman saat menonton video ini. Jangan lupa matikan lampu, gunakan headset. Mari kita mulai video penampakan hantu yang pertama. Video pertama ini berasal dari penelusuran Sapam Story, yang pada malam itu saya mencoba kembali ke salah satu lokasi yang sebelumnya terdapat sosok kuntilanak. Malam itu saya ditemani oleh teman saya. Penelusuran pun dilakukan. Awal masuk kami sudah dikagetkan dengan suara rintihan anak kecil. Sampai tiba-tiba muncul penampakan mengerikan ini. Simak baik-baik videonya. Ya, kenalin dulu namanya siapa nih? Dani. Oke, namanya Dani. Jadi di sini kita... Oke, alhamdulillah. Jadi di sebelah situ, tapi jangan kaget lo ya. Di sebelah sini ada kuburan. Tuh, ada patok. Ada kuburan. Ini kuburannya? Iya. Iya. Apa? Hah? Apa? Ya, ada mau atas juga. Jangan ditunjuk. Intinya di sini kita jangan takabur ya, jangan terlalu sok berani. Dari tadi terdengar suara anjing ya. Matikan lampunya bang. Matikan lampunya bang. Ada apa? Iba. Allahu Akbar. Tadi aku di situ. Saya sudah bilang di sini kita jangan lari. Pokoknya jangan lari ya. Jadi kita coba kembali. Kita istighfar aja. Anu bang, aku lupa pakai safety tadi. Oke. Kita coba kembali ke sana sekali lagi. Jangan lari ya. Di sini nggak ada apa-apa ya. Oke. Bang jangan lemah. Hah? Bang. Ada apa? Oh, belum bang. Belakang bang. Allah. Gak kuat deh. Istighfar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya. Kan saya sudah bilang Allah Akbar. Jangan membelakangi. Jangan tinggal. Iya, saya enggak tinggal. Kamu jangan tarik bajuku. Ini ke bawah. Iya. Astaga. Jangan tarik bajuku. Enggak tahu nih. Iya, kita balik pelan-pelan. Pelan-pelan. Allahu Akbar. Saya bilang jangan lari. Woi. Video kedua ini berasal dari channel Sakral Official, yang dimana video ini adalah video lama yang menurut saya masih sangat menyeramkan. Tujuan mereka malam itu adalah membantu salah satu perkampungan yang dimana perkebunan mereka mendapat gangguan sosok yang menyeramkan. Sang ahli spiritual pun langsung melakukan doa dan pemanggilan. Wujudnya pun berhasil ditangkap dan digambarkan dalam sebuah kertas. Dan saat mereka mencoba untuk mengeksplor hutan tersebut, tiba-tiba muncul penampakan kepala yang tiba-tiba menyerang mereka. Simak baik-baik videonya. Kemarin ya, dengan kelambocan, kita kepengen, intinya kepengen. Sekarang dapat dari mas saya. Fokus. Astagfirullahaladzim. Ini dinginnya kurang.
Kenapa bos? Oh, gue kayak, aku merasa gak cukup keras badannya ya. Tapi gak apa-apa bos. Siti, ayo langsung ke Ustaka Luki. Stop dulu, Tim. Stop dulu lo. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Kenapa? Kenapa mas? Kenapa mas? Allah Akbar. Tidak ya, Tim. Aduh, ayah. Video ketiga ini masih dari channel Sapam Story. Malam itu saat saya menuju lokasi penelusuran, kami merasakan ada hal yang janggal ketika memasuki jalan yang sepi. Teman saya tiba-tiba menghentikan kendaraannya. Dia mengatakan seperti ada yang mengikutinya dari belakang. Namun tiba-tiba, saya juga seperti melihat sosok putih yang melayang di pinggir jalan. Awalnya kami mengira itu adalah spanduk putih yang pasang di pinggir jalan. Dan ini yang terjadi. Simak baik-baik videonya. Kayak ada sesuatu. Maju-maju. Stop. Tunggu. Itu stop. Itu apa? Mana? Coba senter pakai lampu jauh. Itu apa? Mana? Itu apa? Itu bang. Hah? Apa itu bang? Mana? Gak kelihatan di sini. Ini apa ya? Hah? Coba senter pakai motor. Apa itu? Enggak, maju. Jangan takut. Ini apa itu? Lain. Oh, lain. Lain, ya lain. Bang. Tuh. Allah Akbar. Beneran. Lari. Video selanjutnya ini adalah penelusuran dari channel asal Kalimantan, Skeror. Malam itu dia mencoba menguji nyalinya di salah satu hutan yang ada di Kalimantan, yang di sana terdapat jalan kecil dan sangat jarang dilewati. Dia pun menyiapkan beberapa kembang kuburan dan membakar dupa. Awalnya tidak terjadi apa-apa, sampai saat lampu kamera dimadamkan, terlihat sosok pocong yang berdiri tepat di hadapannya, seakan-akan menatapnya. Simak baik-baik videonya. Dulu saya mau menopang tangan saya dulu, ini berat banget kamera, serius. Kayak saya lihat kayak ada sosok di depan nih. Oh iya, benar ada sosok nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kejar kayak ya. Video terakhir ini berasal dari pemburu hantu Kun Fayakun. Malam itu mereka mencoba untuk menelusuri salah satu hutan angker yang menurut warga di sana sering sekali melihat sosok penampakan wanita yang berlumuran darah melintas di daerah mereka. Benar saja, tak lama setelah itu terlihat sosok wanita tersebut dengan wajah yang sangat mengerikan. Dan saat didekati, ini yang terjadi. Simak baik-baik videonya. Tolong. Ini udah bau nih. Itu pak. Ini baunya. Itu
Pak. Udah kelihatan Pak itu, Pak. Makan apa sih, Pak? Kok dimakan, Pak? Hah? Hah? Santar. Amis banget, Pak. Tahan muntah, tahan muntah. Tahan muntah. Ya Allah, ya Rabbi. Ampun tenek, ampun tenek. Kisah apa, Mbah? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jateng jorok, Mbah. Wah, parah. Aduh, jorok, men. Ih, Pak. Allah, Pak. Alamak, tahan.